dia dengar suara datang daripada belakangnya yang menyebutkan kepada dia, "Wahai hamba Allah, lepaskanlah tembakan engkau dan jangan sekali-kali engkau berasa takut." Pandang belakang, lelaki berpakaian serba putih dilepaskan tembakan, kena kepada Merkava, meletup Merkava tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih mursi majlis yang saya hormati dan saya kasihi, mengurusi surau Al-Muttaqin, seluruh barisan jawatan kuasa, barisan kepimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, adik-adik yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Pada hari ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi sedikit ruang masa untuk kita berkumpul. Di dalam kesibukan kita mengurus keluarga, dalam kesibukan kita mengatur kerja-kerja kita, dalam kesibukan kita mengatur dunia kita, kita berada bersama-sama dalam majlis ringkas ini untuk sekali lagi menyatakan kecintaan dan kecaanaan kita kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Yang mana kalau diikut logik akalnya, kalau kita tidak ingat kepada mereka pun dan tidak mengambil perhatian terhadap apa yang berlaku di sana pun, sebuah negara yang nun jauh, yang tidak ada pertalian darah dengan kita, yang warna kulit mereka berbeza dengan kita, mungkin tidak akan memberikan apa-apa kesan pun kepada diri kita. Tetapi alhamdulillah, atas dasar ikatan akidah yang sama, atas dasar ikatan iman dan kefahaman bahawa bumi Palestin itu adalah bumi yang perlu dipertahankan secara bersama, alhamdulillah hari ini kita terus dan terus bersolidariti bersama-sama dengan mereka. Dan inilah apa yang bertepatan dengan apa yang disebutkan dan penafsiran yang diberikan oleh para ulama Palestin bila mana mereka membicarakan tentang ayat pertama daripada surah Al-Isra yang selalu kita bacakan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini kita dengar banyak kali dah dalam kehidupan kita dan kita akan dengar banyak kali lagi bila mana datangnya sambutan Isra dan Mi'raj tidak lama lagi. Tetapi jarang sekali kita dapat mendengar ayat ini dengan penafsiran yang diberikan oleh para ulama daripada bumi Palestin. Bila mana mereka menerangkan tentang ayat ini, mereka tidak semata-mata menceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai satu perjalanan dari satu tempat, satu lokasi ke lokasi yang seterusnya. Tetapi pada masa yang sama, para ulama ini juga menyebutkan bahawa perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu perjalanan tempoh masa, iaitu masa hebatnya Islam berada di kemuncak di Masjidil Haram dengan pembukaannya, pembukaan Fathu Mekah ketika itu. Lalu Islam dia melalui satu perjalanan naik turun, naik turun, naik turun, dan Islam akan hebat semula bila mana tempat kedua, lokasi kedua yang disebutkan dalam ayat yang sama, Masjidil Aqsa, berada dalam keadaan baik dan sejahtera. Dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita nak melihat tahap Islam di zaman kita berada di mana, maka kita melihat Palestin bagaimana keadaannya. Dan duka citanya sedih kita perlu sebutkan pada malam ini bahawa dalam keadaan Palestin pada hari ini yang telah 100 hari berdepan dengan pembantaian, pembunuhan, kezaliman, penjajahan, yang telah sejak 7 Oktober berdepan
dengan kerakusan musuh yang menyebabkan 23,000 orang yang mati syahid pada hari ini, lebih daripada 60,000 orang yang cedera, lebih daripada 350,000 buah rumah yang telah musnah dan 2.1 juta orang yang dipindahkan daripada rumah-rumah mereka. Bahawa hakikatnya Islam pada hari ini berada pada keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Islam pada zaman kita, tuan-tuan dan puan-puan, berada pada tahap yang sangat-sangat rendah. Dan kita mengharapkan bahawa kebangkitan akan berlaku juga di usia kita. Justru pada hari ini kita hadir untuk menyuntik semangat ke dalam diri kita masing-masing. Kepada mereka yang sudah berusia dengan cara mereka masing-masing. Kepada mereka yang mempunyai anak-anak, supaya ada suntikan mendidik dan mentarbiah anak-anak dengan semangat pengorbanan dan perjuangan. Kepada adik-adik yang masih muda, untuk kita kongsikan insya-Allah sedikit semangat daripada anak-anak Palestin sendiri. Mudah-mudahan kita boleh mengambil sedikit iktibar daripada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang sama disebutkan, selepas perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disebutkan keadaan Masjidil Aqsa alladhi barakna haula. Dan lebih menarik yang disebutkan selepasnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Al-Aqsa wujud dengan keberkatan yang ada pada sekelilingnya dengan tujuan untuk tunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah. Dan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita memandang kepada orang-orang Palestin, tanda kebesaran Allah yang paling besar yang kita boleh nampak pada mereka pastinya ialah kesabaran dan keteguhan mereka. Apa yang kita boleh nampak pada mereka pastinya ialah bagaimana di waktu umat Islam sedang leka dengan kehidupan dunia mereka, masih ada satu kelompok dan golongan manusia yang sanggup untuk mempertahankan bumi Palestin, yang sanggup untuk mempertahankan wilayah Gaza, bukan semata-mata dengan masa, tenaga mereka, harta mereka, malah mereka sanggup untuk mengorbankan nyawa mereka pada bila-bila masa. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk di bumi Palestin tersebut, kita tidak hairan bila mana kita mendengar kisah-kisah yang kalau di tempat lain orang dengar, orang susah nak percaya. Antaranya apa yang berlaku pada tahun 2014, bila mana setelah perang 51 hari berlanjutan, yang angkat bendera putih ketika itu ialah Zionis Israel. Bila mana Zionis Israel mengaku kalah, diberi kebenaran kepada Mujahidin untuk meletakkan syarat-syarat supaya boleh berlakunya gencatan senjata. Diletakkan 10 syarat oleh para Mujahidin. Habis peperangan, jeneral-jeneral perang Israel ditanya oleh para wartawan. Mereka tanya kepada jeneral-jeneral Israel, wahai panglima-panglima perang Israel, bagaimana kalian tidak berjaya untuk masuk dan tembus ke dalam sebuah wilayah yang sangat-sangat kecil, bumi Gaza, yang hanya mampu mencipta senjata-senjata mereka daripada dalam bumi Gaza. Segala keperluan dan peralatan ketenteraan mereka made in Gaza. Sedangkan kalian mempunyai peralatan-peralatan yang begitu canggih, teknologi yang begitu maju, tentera yang begitu terlatih. Macam mana kalian tidak berjaya masuk ke dalam bumi Gaza yang sangat-sangat kecil itu? Maka apa yang dijawab oleh jeneral-jeneral perang Israel ini? Disebutkan kepada wartawan, bagaimana kami nak tembus masuk ke dalam sebuah kawasan yang bukan semata-mata dijaga oleh para Mujahidin yang berjaga di atas daratan, yang mana mereka ini mencintai kematian lebih daripada mereka mahukan kehidupan. Dan pada masa yang sama kami melihat lembaga-lembaga yang turun daripada langit berpakaian serba putih berjaga bersama-sama dengan Mujahidin di sepanjang sempadan. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mereka nak masuk ke dalam sebuah kawasan yang mana dihantar anjing-anjing pengesan Zionis Israel untuk mencari lokasi di manakah Mujahidin sedang menyorok? Sampai ke tempat persembunyian, Mujahidin tak sempat nak menyalak sang anjing, dipanggil oleh Mujahidin berbisik ke telinganya. Disebutkan, wahai hamba Allah, bagaimana engkau bekerja bersama-sama dengan musuh Allah pada hari ini untuk membocorkan rahsia kami
para hamba Allah yang sedang mempertahankan tanahnya. Maka anjing-anjing ini tunduk kepada arahan mujahidin. Tidak jadi menyalak meninggalkan tempat-tempat lokasi persembunyian para mujahidin. Akhirnya masuk Zionis Israel ke dalam perangkap-perangkap para mujahidin dan dibunuh beramai-ramai. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mereka nak masuk ke dalam sebuah kawasan yang seperti kisahnya berlaku tahun 2014 para mujahidin masuk ke dalam sebuah terowong. Masuk, laluan masuknya sebelah Gaza nak keluar sebelah tanah haram Israel untuk melaksanakan operasi-operasi istishadiin, berani mati. Masuk ke dalam terowong pada bulan Ramadan tak bawa bekalan yang banyak. Sebab mereka tahu kalau masuk ke dalam terowong ini, potensi paling besar takkan kembali semula ke bumi Gaza, akan mati syahid di tempat musuh. Maka para mujahidin ini mereka masuk ke dalam terowong-terowong tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, nak keluar sebelah tanah haram Israel. Allah takdirkan laluan keluarnya dibom oleh Israel, tak boleh nak keluar. Nak patah balik ke bumi Gaza, laluan masuk pun dibom oleh Israel, tak boleh nak patah balik ke bumi Gaza. Lalu apa yang dilakukan oleh para mujahidin ini? Mereka duduk dalam terowong pada bulan Ramadan itu, mereka bersahur dengan setengah biji kurma. Bila mana datang waktu untuk berbuka, mereka berbuka dengan baki setengah biji kurma yang ada. Berapa lama mereka duduk dalam terowong dalam keadaan sedemikian? Mereka bertahan selama 21 hari, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan itu. Sehingga datanglah waktu gencatan senjata. Sahabat-sahabat mereka menggali laluan masuk ke terowong tersebut, mendapati pemuda-pemuda alhamdulillah berada dalam keadaan masih hidup. Tahun 2018 berlaku insiden lain di terowong yang lain. Ada beberapa orang yang mati syahid. Bila mana dilihat semula, antara yang mati syahid pada tahun 2018 ialah pemuda yang terperangkap pada tahun 2014. Allah nak bagi dia hadiah dan cita-cita dia yang paling tinggi untuk mati syahid. Tetapi tahun 2014 itu belum sampai masanya untuk dikurniakan hadiah tersebut. Kerjanya belum ada, ada yang belum selesai yang perlu dihabiskan. 4 tahun selepasnya dia teruskan berjuang dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Allah bagi dia mati syahid. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang nak panggil jiran sebelah untuk datang ikut program masjid. Ketuk rumah sekali, kena maki. Ketuk rumah kali kedua, kena keji. Kali ketiga, kita tak ketuk dah. Bila kita nasihatkan isteri kita keluar daripada rumah, jangan pakai pakaian ketat. Anak perempuan kita yang dah balik, kita kata suruh pakai tudung. Nasihat sekali kena jeling, tahan lagi. Kena jeling kali kedua, boleh nasihat lagi. Kali ketiga, ah lantak kau lah, kau pakailah nak pakai apa pun, aku dah buat bahagian aku. Putus asa kita di dalam dakwah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, tahap iman kita yang berbeza dengan mereka. Mereka mempergadaikan segala apa yang mereka ada, dan dengan itulah Allah memberikan bantuan-bantuan yang sangat dekat yang menyebabkan mereka terus dan terus yakin, sehinggalah kepada perang pada tahun 2023 pun berlaku perang, berlaku peristiwa-peristiwa yang sama. Pada awal peperangan, kita dengar kisah bagaimana seorang mujahidin menceritakan pengalamannya dihantar keluar untuk buat operasi berbekalkan satu RPG dengan peluru yang dipanggil sebagai Yasin, Qazifah Yasin 105, dibuat daripada dalam Gaza. Nilai dia sekitar $300-400. Dihantar berdepan dengan Merkava, tentera Zionis Israel yang dibuat di Israel, yang nilai dia sekitar $3.5 juta satu. Keluar pemuda ini nak lepaskan tembakan ke atas Merkava. Allah berikan dia rasa ketakutan. Tak boleh dia nak lepaskan tembakan. Tetapi tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, diceritakan dia dengar suara datang daripada belakangnya yang menyebutkan kepada dia, "Ya Abdullah, udrub wala takhaf." Wahai hamba Allah, lepaskanlah tembakan engkau dan jangan sekali-kali engkau berasa takut. Pandang belakang, lelaki berpakaian serba putih ikut dan teman dia dalam operasi yang nak dilaksanakan. Dilepaskan tembakan, kena kepada Merkava, meletup Merkava tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Ini Allah bagi kepada orang yang ikhlas, orang yang istiqamah dalam perjuangan mereka. Kalau Allah bagi kat kita, alhamdulillah. Tapi kalau wanita-wanita para isteri tengah kejutkan suami,
bersungguh-sungguh untuk pergi sembahyang subuh. Suami tak bangun, tiba-tiba ada lelaki putih di sebelah tolong gejutkan bersama-sama. Saya rasa lain jadi ceritanya. Apapun, kita yakin bahawa pemuda-pemuda bertopeng para mujahidin inilah yang bertopeng bukan semata-mata untuk menjaga keselamatan mereka, tetapi juga untuk menjaga keikhlasan mereka. Mereka ini bila mana mereka berjuang di dunia tidak dikenali, hatta tidak dikenali oleh ahli keluarga mereka. Bila dah mati syahid, barulah akan keluar poster-poster menyebutkan inilah sebahagian daripada Brigade Izzuddin Al-Qassam. Barulah kadang-kadang adik-beradiknya tahu bahawa dia adalah seorang mujahidin. Barulah kadang-kadang ibu dan ayah dia tahu bahawa dia adalah seorang mujahidin. Maka alhamdulillah saya duduk di bumi tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, berdamping dengan orang-orang yang keyakinan mereka sangat tinggi ini sejak daripada tahun 2013. Dan saya duduk di sana untuk menghabiskan pengajian di Universiti Islam Gaza, melaksanakan ataupun menyiapkan degree yang kedua di dalam bidang syariah. Setelah saya menghabiskan degree yang pertama di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang sains marine. Habis di UMS, saya ke Syria setahun setengah. Di Syria lah saya mula mendapat orang kata teaser-teaser duduk di dalam medan peperangan. Kerana di bumi Syria pun ketika itu sudah mulanya pergolakan di antara Bashar al-Assad dan tenteranya berlawan dengan Jaishul Hur ataupun Free Syrian Army ketika itu. Kita dah dapat teaser-teaser, tembakan-tembakan dilepaskan di atas kepala, bunyi pengeboman yang dekat dengan bandar Dimashq. Keadaan disuruh duduk di dalam rumah kerana darurat, akhirnya berpindah balik ke Malaysia bila mana diarahkan oleh pihak kedutaan dan juga pihak kerajaan untuk pelajar-pelajar Malaysia balik ke bumi Malaysia. Saya duduk ketika itu di Malaysia sekitar 2-3 bulan membantu mendapatkan dana untuk pelarian-pelarian Syria melalui Persatuan Pelajar Malaysia Syria, PPMS. Habis 3 bulan, ayah dan mak saya disuruh saya pergi sambung belajar balik syariah yang telah ditinggalkan di Syria. Ditanya kepada saya, Nadir, kau nak sambung ke mana ni? Syariah yang telah kau mulakan? Nak sambung di Syria ke? Nak sambung di Mesir ke? Nak sambung di Jordan ke? Nak sambung dalam Malaysia ke? Nak sambung di bumi Gaza? Maka masa itu saya fikir-fikir, kalau sambung di Jordan, ada 5,000 orang pelajar Malaysia di sana. Kalau sambung di Mesir, ada 12,000 orang pelajar Malaysia di sana. Kalau sambung di Malaysia, ramai lagi orang Malaysia yang berada di sana. Jadi saya takut kalau saya pergi ke luar negara, belajar di tempat ramai orang Malaysia, duduk dengan orang Malaysia, balik rugi tak boleh bercakap bahasa Arab dengan baik. Maka saya buat keputusan bagi tahu kepada mak dan ayah, saya nak sambung pengajian di Universiti Islam Gaza. Bila mak dan ayah saya dengar keputusan tersebut, mereka bagi jawapan yang ringkas. Mereka kata, kalau begitu baguslah, pergi pack bag, esok kita akan beli tiket. Ayah saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, profesor bahagian Asia Barat. Daripada dia muda-muda memang dia kaji tentang Palestin, dia tahu bahawa di sana sedang berlaku konflik yang berterusan. Sebab itu bila mana ayah saya bagi jawapan tersebut, saya mula mengesyaki bahawa ayah saya mungkin dah tak sayang kepada saya. Dia nak hantar pergi ke tempat orang berperang, lantak kau lah, jadilah apa nak jadi. Tetapi lama kelamaan, alhamdulillah, saya tahu memang salah itu adalah salah ibu dan ayah saya yang menamakan saya sebagai Nadir. Nadir ni dalam bahasa Arab maksudnya jarang-jarang, rare dan pelik. Suka buat benda yang orang lain tak buat. Jadi kalian kalau nak anak-anak buat benda yang pelik-pelik, bagi nama Nadir. Kalau tak nak, jangan ambil risiko tersebut. Alhamdulillah, saya sampai ke bumi Gaza daripada tahun 2013. Ketika itu pelajar Malaysia tunggal dan rakyat Malaysia tunggal yang tinggal di bumi Gaza. Dan kita cerita pada 2013 sampailah 2024 ni bahawa saya pelajar Malaysia tunggal di Universiti Islam Gaza sampai ke sekarang ni duk tunggal lagi. Saya ceramah kempen ke mana-mana untuk ibu dan ayah menghantar anak-anak mereka ke bumi Gaza menjadi pelajar Malaysia kedua di Universiti Islam Gaza. Setakat ni belum ada yang offer anaknya lagi. Biasanya awal-awal ceramah semangat lagi, adalah yang angkat tangan kata nak offer anak-anaknya. Tetapi selepas lama sikit kita ceramah, kita cerita kalau pergi ke Gaza ni kena bagi tiket satu hala sahaja, mungkin pergi tak kembali, oh tangan-tangan makin turun. Lepas tu kita cerita pula pengalaman duduk dalam perang macam mana, tinggallah satu dua orang. Kita cerita bagaimana pengalaman hampir nak mati kena tembak semua,
oh tak ada dah yang nak sedekahkan anak-anaknya. Tapi insya-Allah mungkin orang-orang di sini, orang-orang Pucung, kita akan jumpa wakilnya di sini insya-Allah. Anak-anak yang ada ni, satu orang, dua orang, semangat-semangat. Siapa yang nak pergi Gaza ni yang kecil-kecil ni? Kat tangan. Ha, ada insya-Allah. Alhamdulillah. Dia dengar ke tak dengar soalan? Angkat tangan dia terus. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya duduk di bumi Gaza. Selain daripada belajar di Universiti Islam Gaza, alhamdulillah mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Cumanya hari itu, masa mula-mula saya mendaftar ataupun menamakan NGO tersebut, saya tak namakannya sebagai Cinta Gaza Malaysia. Saya namakannya sebagai From Gaza With Love. Sebab apa? Sebab kita tahu bila kita duduk di bumi Gaza, sebenarnya banyak sangat benda yang kita boleh ambil daripada Gaza, daripada masyarakat dan rakyat Palestin untuk kita berikan kepada orang-orang Malaysia. Kita kadang-kadang bila kita bantu Palestin, kita rasa macam kita memberikan mereka sesuatu. Kita rasa macam kita yang sedang menolong mereka. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang sedang menolong dan menguji iman kita. Adakah kita akan bertindak bersama-sama dengan mereka? Yang mana mati mereka dah automatik mati syahid. Mereka duduk di sana automatik dapat pahala sebagai seorang murabitin, kalau murabitun, kalau niat mereka betul berada di dalam bumi Gaza, tak payah buat apa-apa, automatik dapat pahala. Jadi sebenarnya yang sedang diuji ni kita. Yang sepatutnya ambil pengajaran ialah kita ambil pengajaran daripada mereka. Maka ketika itu saya namakan From Gaza With Love. 2013 duduk di bumi Gaza, orang tak kenal sangat orang Malaysia. Dia tengok orang Asia, asalkan mata sepet, semua sama. Dan masa tu saya dapat satu gelaran, budak-budak bila dia nampak saya, dia kata Jackie Chan, Jackie Chan. Dia buat gaya Jackie Chan. Dan lama-lama saya pun geram dengan gelaran Jackie Chan tersebut. Tetapi lebih geram bila mana ditukar gelaran Jackie Chan, bila dia nampak kita mula bagi sumbangan, dia gelarkan saya pula sebagai Ad-Dolar Al-Mutaharrik. Maksudnya dolar bergerak. Nampak je, oh ni dolar bergerak ni datang bagi bantuan. Orang nampak je kita, dia akan minta bantuan perkahwinan, perubatan, pendidikan dan sebagainya. Justeru saya duduk di bumi Gaza tersebut 2013, 2014, 2015 sampai 2016. Saya kata saya perlu melakukan sesuatu untuk mengikat batang tubuh supaya boleh kekal duduk di bumi Palestin ini sehinggalah insya-Allah ia dibebaskan dalam masa yang terdekat. Apa yang saya lakukan, saya berkahwin dengan seorang wanita Palestin. Dan wanita Palestin tersebut seorang bekas isteri kepada seorang Asyahid Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam yang suaminya mati syahid pada tahun 2008, meninggalkan di belakangnya satu orang isteri dan lima orang anak. Jadi saya alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan kahwin dengan wanita Palestin, dapat lima free gift. Dan saya jaga mereka ini seperti anak-anak saya sendiri alhamdulillah. Dikurniakan juga tiga orang anak yang lain dan sekarang sudah ada satu orang cucu. Jadi saya ini sebenarnya Datuk Nadi Al-Nuri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya duduk di bumi tersebut yang terkepung. Yang ramai orang menjangkakan ataupun menyangkakan bahawa orang-orang Palestin hanya hidup di dalam kesukaran dan kesusahan pada waktu peperangan. Sedangkan hakikatnya mereka berada di dalam situasi kepungan daripada awal mereka buka mata sampailah mereka pejamkan semula mata. Malah dalam keadaan mereka memejamkan mata pada waktu malam. Sebab bumi Gaza ini khususnya telah dikepung sejak daripada tahun 2006. Berada di dalam kepungan disebutkan sebagai the biggest open air prison. Sebab apa? Sebab mereka menang dalam pilihan raya pada tahun 2006 tersebut. Lawan dengan satu lagi kumpulan yang namanya Fatah. Berjaya mendapatkan majoriti kerusi ahli parlimen di seluruh Palestin. Sepatutnya menjadi kerajaan. Tetapi tidak diiktiraf oleh pihak Fatah kemenangan tersebut. Tidak diiktiraf oleh US, tidak diiktiraf oleh Israel. Yang menyebabkan mereka tidak berada di tapak kuasa. Tetapi mereka cuba untuk terus mempertahankan Gaza. Berlaku perang saudara di Gaza pada tahun 2008. 100 orang lebih kurang yang mati ketika itu. Akhirnya Fatah, dia kembali ke Ramallah tempat mereka berpusat. Dan Gaza itu mula dikuasai oleh Hamas. Bila Hamas menang dalam pilihan raya tersebut dan mereka tendang keluar Ramallah ataupun Fatah, apa yang mereka buat ataupun apa yang berlaku pada mereka, berlakulah kepungan ke atas bumi Gaza tersebut. Sebelum saya pergi jauh cerita tentang siri-siri peperangan yang berlalu dan sedikit pengalaman yang saya lalui di sana,
saya nak kenalkan dahulu khususnya kepada adik-adik yang berada kat sini untuk kita kenal beberapa wilayah dan kawasan yang ada di dalam bumi Gaza ataupun yang ada di dalam bumi Palestin. Sebab selalu kita cerita tentang perang di Palestin, tiba-tiba orang datang dia tanya Masjid Al-Aqsa dah kena bom ke belum. Bila kita cerita tentang kita berada di Gaza, ramai orang dia kata, oh saya pernah ke Palestin, tapi saya tak jumpa pun kamu yang ada di Palestin. Mereka tak faham hakikat bahawa Gaza ni tak boleh masuk sebagaimana mereka masuk ke Palestin, tetapi sebelah tebing barat, West Bank, masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa dengan membayar kepada kerajaan Israel, mudah untuk masuk ke sebelah sana. Jadi senangnya saya nak kenalkan tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik yang ada kat sini, semua adik-adik yang ada angkat tangan macam saya. Dan tangan ni gambarkan ia adalah peta kepada bumi Palestin. Palestin ni peta dia lebih kurang macam ni, memanjang daripada atas ke bawah. Dan saya nak kenalkan kepada kalian tiga bahagian sahaja di dalam peta ini, iaitu jari kelingking saya yang kecil yang nama dia wilayah Gaza. Nama apa? Gaza ataupun Gaza. Kawasan yang besar sikit ni, yang ibu jari saya ni, kawasan yang namanya tebing barat ataupun West Bank. Kawasan West Bank ini, di dalamnya ada beberapa wilayah-wilayah yang lain, termasuklah Baitul Maqdis, termasuklah Jenin, termasuklah Khalil, semuanya ada di sebelah West Bank ini. Dan di sinilah juga tempat terletaknya Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa kat West Bank ke dekat Gaza? Dekat West Bank. Bila kita tengok peta ni, kita kena tahu juga bahawa yang di tengah-tengah ini, kawasan yang ketiga, ialah kawasan Tanah Haram Israel. Kawasan yang paling besar, yang mana mereka berkuasa ke atasnya sejak daripada tahun 1948. Jadi kita dah faham dengan peta ini bahawa dua kawasan antara Gaza dan juga West Bank adalah dua kawasan yang terpisah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ada di Gaza, saya yang duduk 11 tahun di Gaza, kawan-kawan saya yang lahir di bumi Gaza, mereka tidak pernah dan tidak dibenarkan untuk solat di Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 90 km sahaja daripada Gaza nak sampai ke Masjidil Aqsa. Sebab apa? Sebab tidak dibenarkan untuk lalu dekat tengah-tengah ni, tak boleh cross Tanah Haram Israel. West Bank sempadannya dengan Jordan. Israel di atas sempadannya di sebelah utara dengan Lebanon. Sebelah sini Syria. Jadi kalau dengar serangan daripada Lebanon, maksudnya kawasan atas ni, kawasan Tanah Haram Israel, sebelah utara yang sedang diserang oleh Hezbollah yang pusat mereka di sebelah selatan Lebanon. Sini Syria, sini Jordan. Gaza pula sempadannya dengan mana? Sempadannya sebelah sini dengan lautan Mediterranean. Sebelah bawah sempadannya dengan Mesir, sebelah sini sempadannya dengan Tanah Haram Israel. Jadi sebab apa Gaza ni disebut sebagai the biggest open air prison? Sebab mereka tidak boleh keluar daripada bumi Gaza sama ada melalui darat, laut ataupun udara. Tak boleh lebih daripada 12 batu nautika mereka keluar melalui lautan. Kalau mereka keluar, maka mereka akan diserang oleh kapal-kapal laut Israel yang berjaga di sepanjang perairan antarabangsa. Tak boleh lalu masuk sebelah Tanah Haram Israel sebab sepanjang pagar tersebut adanya pagar-pagar pemisah dan dinding-dinding yang dijaga oleh tentera-tentera Zionis Israel. Tak boleh keluar melalui airport yang ada di bumi Gaza kerana telah dibom belasan tahun yang lepas dan tidak dibenarkan untuk dibina semula. Maka laluan satu-satunya yang ada untuk orang Gaza keluar dan masuk daripada bumi Gaza ialah satu pintu sempadan di sebelah selatan yang namanya pintu sempadan Rafah, terletak di antara Gaza dan juga negara Mesir. Adakah dia ada kaitan dengan Israel? Tidak ada kaitan langsung dengan Israel. Orang yang nak masuk keluar daripada Gaza, mereka perlu izin daripada Israel? Tidak perlu izin daripada Israel. Bantuan hari ini kalau nak masuk ke bumi Gaza, adakah perlu kebenaran daripada Israel? Tidak perlu kebenaran daripada Israel. Sebab itulah orang yang memerintah Mesir sangat-sangat penting untuk Palestin. Kalau yang diperintah ialah orang yang nak melengkapkan penjara ke atas Gaza, maka dia akan lengkapkan penjara ke atas Gaza. Dan zaman satu orang sahaja dalam sejarah moden Israel Palestin ini,
yang membolehkan orang Gazah keluar dan masuk daripada bumi Gazah dengan mudah pada tahun 2012 dan 2013, iaitu pada zaman pemerintahan Dr. Mursi yang dijatuhkan dengan begitu cepat. Salah satu sebab besarnya ialah dengan sebab sokongannya kepada Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sempadan ini dalam keadaan biasa adakah dia dibuka? Bergantung kepada situasi Mesir waktu itu. Kadang-kadang dia dibuka, kadang-kadang dia tidak dibuka. Tahun 2015-2016 saya ingat dia dibuka 3 bulan sekali. Setiap kali dibuka, dia dibuka 2 hari. Bila dia dibuka, setiap hari dibenarkan sekitar 300 orang sahaja untuk keluar daripada bumi Gaza. Maksudnya setiap 3 bulan 600 orang boleh keluar daripada bumi Gaza. Dan nak keluar kena ambil angka giliran. Masa tu saya daftar nak keluar daripada bumi Gaza 2015-2016, saya dapat nombor lebih daripada 10,000. Jadi kalian kira sendiri berapa tahun diperlukan untuk keluar daripada bumi Gaza kalau mengikutkan aturan yang dibuat oleh pihak Mesir tersebut. Sekarang ni mereka buka dengan lebih kerap, tetapi sebelum daripada perang setiap hari dibuka selain Jumaat dan Sabtu, tetapi yang dibenarkan untuk keluar juga sekitar 300 orang sahaja. Sebab apa itu tidak cukup untuk Gaza? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Gaza ini daripada utara ke selatan dia kecil je. Hanya 40 kilometer sahaja. Daripada timur ke barat, lebar dia lebih kurang 9 kilometer sahaja. Maksudnya Gaza ni keseluruhannya 360 kilometer persegi. Lebih kecil daripada separuh Perlis. Tetapi yang duduk di dalamnya ada seramai 2.3 juta penduduk. Jadi kalau nak keluar, memang ramai yang nak keluar. Dan bila tersekat, maksudnya aturan untuk keluar tu menjadi sangat-sangat panjang. Orang yang duduk di bumi Gaza 100% adalah orang-orang Palestin, sama ada orang-orang Palestin yang beragama Islam atau sekitar 1,000 orang yang beragama Kristian juga ada di dalam bumi Gaza. Ada orang Zionis Israel ataupun tidak? Tidak ada sejak daripada tahun 2005. Sebab ketika itu Ariel Sharon, ketua mereka, mengarahkan semua Zionis yang ada di dalam bumi Gaza untuk keluar, buka penempatan haram di tempat-tempat yang lain. Sebab mereka tidak boleh bertahan dengan keadaan sekuriti yang teruk di dalam bumi Gaza. Orang-orang Gaza dikenali sebagai kumpulan yang suka bangkit, suka melakukan bantahan, suka melakukan kekacauan ke atas Israel, menyebabkan mereka tidak boleh bertahan di dalamnya. Maka mereka keluar daripada bumi Gaza. Di sebelah West Bank berlaku percampuran penduduk. Ada orang-orang Palestin, ada orang-orang Zionis Israel. Bila kalian faham ini, maka kalian juga akan faham. Kalau baca berita, cubaan operasi menikam tentera Zionis Israel tak boleh berlaku di Gaza, hanya boleh berlaku di West Bank. Baca berita, cubaan kenderaan Palestin melanggar pos-pos kawalan Zionis Israel tidak boleh berlaku di Gaza, hanya boleh berlaku di West Bank. Baca berita, bumi Palestin dibom dengan jet-jet pejuang tidak boleh berlaku di West Bank, hanya boleh berlaku di Gaza. Sebab 100% orang-orang Palestin, mereka boleh bom sesuka hati mereka, tak takut orang-orang Palestin akan mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, justru bila kita sebutkan bahawa Gaza ini berada di dalam kepungan, mereka berdepan dalam situasi satu hari elektrik, contohnya maksimum 8 jam sehari, 16 jam seterusnya akan putus. Mereka duduk dalam keadaan infrastruktur kesihatan tidak mencukupi. Orang yang ada sakit-sakit yang kritikal seperti kanser, dia tak boleh dapatkan rawatan di dalam bumi Gaza, kena keluar dengan kebenaran daripada Israel untuk dapatkan rawatan di sebelah West Bank. Mereka yang bekerja sebagai pegawai-pegawai kerajaan, bila mana mereka memilih untuk kekal berada di bawah Hamas sebagai pegawai kerajaan Hamas, gaji-gaji mereka dibayar 40-50 hari sekali dan maksima dibayar 40%-50% sahaja daripada gaji penuh mereka. Maka mereka duduk dalam situasi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak semata-mata berdepan dengan keadaan itu, malah berdepan dengan keadaan-keadaan bila mana berlakunya peperangan. Perang pertama berlaku ke atas Gaza, Perang Furqan, berlaku pada tahun 2008, berlanjutan selama 21 hari. Perang yang kedua, Perang 2012, Hijaratus Sijil, perang yang pendek sekitar 7 hari. Kemudian berlaku perang yang seterusnya, Perang 2014. Perang yang saya lalui pertama kali saya duduk di bumi Gaza,
berlanjutan selama 51 hari. Kemudian 2021, 11 hari, Saiful Quds dan juga perang yang berlaku sekarang ini dan masih lagi berlanjutan. Ramai orang bila saya cerita saya duduk di Gaza 11 tahun, dia tanya apa pengalaman yang paling mengesankan duduk di bumi Gaza, duduk di bumi Palestin. Dan ramai orang dia ingat saya akan ceritakan berkenaan dengan situasi banyak kali nyawa berada di hujung tanduk, khususnya pada waktu-waktu peperangan. Antaranya yang selalu saya ceritakan peristiwa yang berlaku pada tahun 2014. Ketika itu saya masih lagi bujang, duduk seorang diri di sebuah rumah tamu di tingkat 5 klinik yang namanya Klinik Haifa di Bandar Gaza yang namanya kawasan Tufah. Jadi saya duduk di tingkat 5 ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam waktu peperangan berlaku pengeboman setiap minit di sekeliling rumah kita. Kita akan rasa bangunan rumah kita ni dia bergoyang dan bergoyang, berpusing macam bermain roller coaster. Dan kita duduk di rumah tersebut, satu peristiwa yang berlaku, masih lagi Ramadan pada saat itu, saya duduk dan sedang memasak. Walaupun bujang, alhamdulillah pandai masak sikit-sikit. Nasi masak putih dan daging masak hitam. Tak sikit sangat lah kan. Saja nak bagi lapar, kita lapar sama-sama. Masa tu saya masak, tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Dan orang Palestin ajar kalau dengar bunyi letupan yang kuat ni, kena pergi tengok rumah kau yang kena bom ke bukan rumah kau. Sebab Israel bila mana dia nak meledakkan mana-mana rumah, dia akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Macam mana dia ketuk pintu? Dia akan hantar drone tanpa juruterbang dia untuk meledakkan atap rumah yang nak dibom dengan menggunakan roket yang kecil. Itu kalau dia nak letupkan rumah. Kalau dia nak bunuh orang di dalam dia, dia tak bagi amaran. Tapi kalau dia nak letupkan rumah saja, dia akan buat amaran macam tu. Bila kita punya atap rumah diledakkan dengan roket daripada drone, maka kita tahu kita ada masa 3 sehingga 5 minit untuk keluar daripada rumah sebelum datang F-16 dan F-35 yang akan melenyapkan keseluruhan rumah kita. Jadi dalam waktu perang itu, bila berlaku letupan yang kuat itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun buka lah tingkap nak tengok rumah saya yang kena bom ataupun bukan rumah saya. Alhamdulillah, bukan rumah saya, rumah sebelah saya yang dibom. Saya pun tutup balik tingkap. Azan maghrib berkumandang. Saya pun makanlah nasi dan daging masak hitam. Esoknya, saya turun pergi tengok rumah yang telah dibom. Sebab apa ia dibom? Saya dapati satu kawah yang sangat besar. Di dalamnya ada pipe-pipe besi yang telah dimodify oleh Mujahidin menjadi roket-roket mereka. Rupanya Mujahidin ni, tuan-tuan dan puan-puan, disimpan roket dekat sebelah rumah saya. Dia tak bagi tahu kat saya. Kalau dia bagi tahu, saya dah pindah lama dah ke tempat yang lain. Tetapi alhamdulillah, Allah takdirkan roket-roket itu tidak meletup. Maka dapatlah kita berjumpa secara fizikal pada hari ini. Taklah saya kacau adik-adik pada waktu malam di dalam mimpi kalian sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, masa itulah saya faham bahawa Mujahidin yang ada ini, mereka hanyalah kumpulan-kumpulan sayap bersenjata di bawah parti-parti politik yang tertentu. Contohnya Hamas, di bawahnya ada kumpulan bersenjata namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ada Jihad Islami, kumpulan kedua terbesar, bawahnya ada Saraya Al-Quds. Ada Fatah contohnya, ada kumpulan Mujahidin di bawahnya namanya Mujahidin Syuhada Al-Aqsa. Dia bukannya tentera-tentera yang teratur, yang ada latihan macam negara-negara berdaulat, tidak. Sebab itulah mereka perlu menggunakan apa sahaja kemudahan yang ada, termasuklah mereka menggunakan rumah-rumah yang ada untuk menjadi depo tempat simpanan senjata-senjata mereka. Berlalu perang 2014, alhamdulillah, masuk ke dalam perang-perang yang seterusnya. Tetapi di celah-celah itulah berlakunya peristiwa yang saya tidak boleh lupakan, seolah-olah ia berlaku di hadapan mata saya pada saat ini. Dan sebab apa saya tidak boleh melupakannya, tujuan dia yang paling besar ialah dengan sebab peristiwa ini terpaksa direncana dan dirancang oleh orang-orang Palestin, khususnya mereka yang berada di bumi Gaza. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab pada tahun 2018 tersebut, perang 2014 sudah lama tamat. Orang Islam sudah mula melupakan semula Palestin. Orang Islam lupa bahawa Palestin masih lagi dijajah. Orang Islam lupa kepada anak-anak yatim
yang telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangan dan sudah tidak ada tempat untuk bersandar. Orang Islam sudah lupa kepada wanita-wanita Palestin yang kuat, yang walaupun saat melepaskan suami-suami mereka keluar untuk berjihad, dia akan sebutkan kepada suaminya, "Auhabatuka lillah, aku hadiahkan engkau kepada Allah. Aku hadiahkan engkau untuk perjuangan, untuk pengorbanan." Tetapi bila mana suami mereka mati syahid dan tidak pulang ke pangkuan mereka, sebagai wanita-wanita dan insan biasa, mereka juga merasai kesedihan dan kepedihan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2018 tersebut, para pemuda ini mereka merencana satu aktiviti yang disebut sebagai The Great Return March ataupun Perarakan Aman Masirah Al-Audatul Kubra, di mana ketika itu puluhan ribu para pemuda setiap hari Jumaat akan turun di 6 lokasi sepanjang sempadan di antara Gaza dan Tanah Haram Israel. Mereka ini akan bergerak ke arah pagar-pagar pemisah. Tak bawa apa-apa senjata, tak bawa apa-apa kelengkapan. Hanya pergi seolah-olah untuk menggertak Zionis yang sedang berjaga di sepanjang sempadan, untuk mengingatkan kepada mereka bahawa bumi yang kalian duduki itu masih lagi bumi kami dan kami akan mendapatkannya semula insya-Allah. Walaupun ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, mereka nampak di hadapan mereka sniper-sniper Zionis, kenderaan Merkava, kereta kebal mereka, kenderaan berperisai mereka jaga sepanjang sempadan di sebalik bukit-bukit pasir mereka. Tetapi pada pemuda ini mereka tidak takut. Setiap kali ada pemuda yang melaungkan Allahu Akbar, mereka akan mengambil satu langkah ke hadapan. Ada pemuda lain yang melaungkan Allahu Akbar, mereka ambil lagi satu langkah ke hadapan. Ketika itu saya berada bersama-sama dengan pemuda-pemuda itu. Di sebelah kanan saya ada kawan-kawan saya yang saya beri mereka gelaran sebagai unit tayar. Sebab apa? Sebab mereka bawa tayar ke barisan paling hadapan, dibakar tayar-tayar tersebut. Tujuan dia supaya asap hitam yang berkepul-kepul keluar menghalang pemandangan sniper Zionis, tak nampak pemuda yang sedang mara ke hadapan. Di sebelah kiri saya, kawan-kawan saya panggil mereka sebagai unit pagar. Sebab apa unit pagar? Sebab mereka ini tuan-tuan bawa tali-tali yang panjang dipasangkan dengan cangkuk besi. Dibawa lari ke arah pagar-pagar pemisah, dipasangkan cangkuk besi tersebut, ditarik beramai-ramai nak dijatuhkan. Tetapi mereka tidak pernah berjaya kerana ada banyak lapisan di antara Gaza dan Tanah Haram Israel. Ketika itulah saya melihat kepakaran yang ada pada sniper-sniper Zionis yang diberi satu tugas yang khusus, bukan untuk membunuh seramai mungkin pemuda, tetapi untuk mencacatkan seramai mungkin mereka. Dengan tujuan apa? Supaya mereka tidak boleh bangkit dan tidak boleh keluar pada hari Jumaat yang seterusnya. Ketika itu berlaku di depan saya tuan-tuan dan puan-puan satu orang sniper dengan satu butir peluru mampu menumbangkan 3 orang pemuda. Ditembak lelaki yang pertama di kakinya, tembus masuk ke dalam kaki pemuda kedua yang berada di belakangnya. Tembus kaki pemuda yang kedua, masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga. Barulah peluru tersebut berhenti dan ketiga-tiga orang pemuda tersebut tumbang ke tanah. Ketika itu saya berada kebetulan di belakang pemuda yang ketiga. Jadi kalian kalau nak ikut demonstrasi nanti, anak-anak yang nak dihantar tadi kan, pesan kepada mereka kalau ikut demonstrasi, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 orang di hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu mereka menggunakan butiran-butiran peluru yang namanya butterfly bullet. Nama sedap, tapi sebab apa butterfly bullet? Sebab bila mana ditembak ke dalam batang tubuh mangsa, dia akan terbuka dan dia akan berpusing seperti butterfly, merobek segala isi kandungan dan organ dalaman orang yang ditembak, barulah dia akan keluar meninggalkan batang tubuh tersebut. Ketika itu saya melihat tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus, otak-otak yang terkeluar, perut yang terburai dan sebagainya. Ketika itu kita mendengar laungan syahid, syahid, bermakna ada pemuda yang telah tumbang dan terkorban. Tetapi para pemuda Palestin bila mana mereka mendengar laungan syahid, mereka tidak lari meninggalkan tempat berlakunya tembakan. Malah mereka pergi mendapatkan batang tubuh jenazah asyahid yang telah terkorban untuk berebut pahala dibawa ke tanah perkuburan dan dikebumikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, ketika itulah juga saya diajar satu skill oleh orang-orang Palestin. Kata mereka, kalau dengar bunyi tembakan Nadim, jangan kau takut. Sebab kalau kau dengar bunyi tembakan, maksudnya tembakan itu bukan untuk engkau. Tetapi kalau tembakan itu untuk engkau,
kau takkan dengar bunyi ia dilepaskan daripada senapang-senapang musuh. Yang kau akan dengar hanyalah bisikan bidadari-bidadari hurul ain. Wahai Nadir, engkau telah sampai ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, berlalu peristiwa 2018, berlalu perang 11 hari 2021, masuk ke dalam perang 2023 yang sedang berlaku pada saat ini. Tahun 2023 bermula 7 Oktober, satu peristiwa dan sejarah yang tidak pernah terukir di dalam sejarah Palestin Israel. Pertama kali di dalam sejarah, Mujahidin melakukan serangan secara ofensif, di mana sebelum daripada ini mereka hanya bertahan secara defensif. Kebetulan ketika itu saya sudah sekitar 3 minggu berada di Malaysia. Tidak tahu bahawa perang akan tercetus. Duduk menyusun program bersama-sama dengan rakan-rakan di NGO. 7 Oktober mengurus bengkel advokasi. Sekitar jam 12.30 tengah hari, 6.30 pagi waktu Gaza, tiba-tiba mesej masuk bertalu-talu ke dalam WhatsApp. Ada kawan-kawan yang menceritakan bagaimana mereka mendengar bunyi roket yang begitu banyak dilepaskan daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Ada yang ceritakan bagaimana pagar-pagar pemisah telah berjaya dibom. Mujahidin sedang masuk ke dalam tanah haram Israel dengan menggunakan jeep-jeep dan motosikal-motosikal mereka. Ada yang menceritakan bagaimana mereka melihat dan mendengar perkhabaran bagaimana para mujahidin sedang terbang masuk ke dalam tanah haram Israel. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada orang yang tahu apa yang sedang berlaku, melainkan bila mana munculnya Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang namanya Abu Khalid Ad-Daif atau Muhammad Ad-Daif. Yang mana Muhammad Ad-Daif inilah yang sedang memimpin sekitar 50,000 orang Mujahidin Al-Qassam yang sedang mempertahankan bumi Gaza, sisa-sisa wilayah Palestin yang masih berbaki di tangan orang Islam, mewakili kita 1.8 bilion umat Islam yang ada di seluruh dunia. Abu Khalid Ad-Daif ini telah cuba dibunuh 8 kali oleh tentera Zionis Israel tetapi tidak berjaya. 2014 dilepaskan sebuah roket ke rumahnya, mengorbankan isteri dan anak-anaknya. Dia dilepaskan roket yang kedua, tidak berjaya, tidak meletup, yang menyebabkan Abu Khalid Ad-Daif tidak dapat dibunuh pada waktu itu. Maka Abu Khalid Ad-Daif ini dia keluar, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebutkan apa, dia kata pada saat ini kita sedang melancarkan operasi masuk ke dalam tanah haram Israel, dan pada hari ini operasi yang kita lancarkan kita namakannya sebagai Tufanul Aqsa. Sebab apa namanya Tufanul Aqsa? Sebab apa namanya Taufan? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Taufan ni bila dia datang secara mengejut. Orang tak tahu bahawa dia akan datang. Bila dia datang dengan segala kekuatannya. Bila dia datang, dia akan memusnahkan segala halangan yang ada di hadapannya. Dan begitulah Mujahidin, mereka masuk ke dalam tanah haram Israel ketika itu. Tak ada orang yang tahu, melainkan ketua-ketua sebahagiannya yang ada di dalam Al-Qassam dan sekitar 1,000 sehingga 1,500 orang komando daripada Brigade Al-Qassam yang dihantar untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka masuk ketika itu dengan menghantar terlebih dahulu 20 minit yang pertama 5,000 roket ke dalam tanah haram Israel. Mereka masuk dengan menggunakan kumpulan-kumpulan baru yang mereka kenalkan sebagai Eagle Unit, Wahdatus Saqr, yang terbang melepasi pagar-pagar pemisah dengan peralatan paramotor dan paragliding yang mudah tetapi tak dapat dikesan oleh kecanggihan teknologi yang ada pada Israel. Mereka masuk ketika itu berjaya menawan beberapa kawasan yang telah lama diduduki oleh Zionis dan berjaya mencapai 3 objektif utama yang telah diletakkan. Ramai orang, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia tak tahu objektif yang diletakkan oleh Mujahidin, dia kata, oh, Mujahidin tak pandai berperang. Mujahidin tak berjaya bertahan di dalam tanah haram Israel. Mujahidin tak pandai berstrategi. Mujahidin punca kepada pembunuhan ramai orang Gaza pada saat ini. Tetapi bila kita tahu tujuan-tujuan yang telah diletakkan, maka kita akan faham ketiga-tiganya telah pun berjaya dicapai. Apa objektif Mujahidin letakkan pada 7 Oktober? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, mereka masuk ke dalam tanah haram Israel untuk mendapatkan prisoners of war, tawanan-tawanan perang. Sebab apa mereka perlukan tawanan perang? Sebab setiap kali mereka berperang dengan Israel, dibuat gencatan senjata, diletakkan syarat-syarat
habis perang dilanggar semuanya oleh Israel. Maka kali ini ada sesuatu yang perlu diletakkan di meja rundingan untuk membolehkan syarat-syarat yang telah dipersetujui diikuti. Dan apakah yang lebih berkesan untuk diletakkan di meja rundingan selain daripada prisoners of war yang telah pun berjaya ditangkap? Mereka ada pengalaman tahun 2006 pertama kali menggunakan terowong Al-Qassam, berjaya mencolek seorang tentera Israel namanya Gilad Shalit, disimpan di dalam bumi Gaza, disorokkan selama 5 tahun, tidak berjaya ditemui di mana lokasinya oleh tali barut, oleh drone-drone Zionis, oleh teknologi mereka yang canggih. Akhirnya tahun 2011, Zionis Israel terpaksa tunduk kepada syarat Mujahidin untuk memeterai satu perjanjian prisoner exchange deal, Sofqah Wafa'ul Ahrar, yang mana ketika itu satu orang Gilad Shalit ditukarkan dengan 1,100 tawanan-tawanan Palestin yang berada di dalam penjara Israel. Maka pada 7 Oktober, mereka bukan dapat satu orang, tetapi mereka dapat 250 orang tawanan-tawanan, yang mana sebahagian daripada mereka, sekitar 100 orang, telah pun ditukarkan dalam gencatan senjata yang berlaku beberapa minggu yang lepas. Satu orang ketika itu ditukarkan dengan 3 orang wanita-wanita dan juga kanak-kanak Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Israel. Jadi objektif yang pertama telah selesai. Tawanan-tawanan yang lain akan dilepaskan sekiranya Israel bersetuju untuk melakukan gencatan senjata penuh dalam peperangan yang sedang berlaku pada saat ini. Dan walaupun kita nampak macam Mujahidin sedang susah mempertahankan Gaza, tetapi Israel berdepan dengan keadaan yang jauh lebih teruk. Setiap hari mereka perlu sekitar 300 juta dolar untuk terus mempertahankan perang mereka. Dia ditekan Benjamin Netanyahu pada saat ini daripada rakyatnya, khususnya penduduk-penduduk yang ada keluarga daripada kalangan tawanan. Bila mana Mujahidin melepaskan tawanan-tawanan tersebut, kita melihat bagaimana akhlak mereka ditonjolkan. Orang yang dilepaskan daripada tangan Mujahidin tulis surat cinta kanak-kanak kepada Mujahidin, cerita kepada seluruh dunia bagaimana aku dilayan sehingga aku rasakan aku seorang princess di kalangan para Mujahidin. Diberi makan buah-buahan, diberi makan manisan, sedangkan anak-anak Mujahidin sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan hampir kebuluran, nak mati sebab tidak ada makanan untuk dimakan. Budak yang lain sempat seludup anjing dia masuk bersama-sama ke dalam Gaza bila mana dia diambil. Ketika itu sampaikan Mujahidin berbincang, kena bermesyuarat pula, anjing ni kita nak bagi duduk sekali dengan dia ke, kita nak lepaskan semula ke bumi Israel. Satu hal pula nak bincang anjing orang tengah perang. Tetapi Mujahidin buat keputusan biarkan anjing itu duduk sekali dengan budak ni. Dan budak ni bila dia balik ke Israel, dia cerita dengan wartawan bagaimana bukan dia sahaja dijaga dengan baik, tetapi anjing ni juga dijaga dengan baik. Mujahidin sendiri membersihkan najis anjingnya supaya tidak mengganggu keselesaan tawanan-tawanan perang yang lain. Banyak cerita-cerita seperti ini dikongsikan yang alhamdulillah menjadikan tawanan-tawanan bukan semata-mata pertukaran yang baik, tetapi juga menunjukkan contoh teladan dan akhlak pada Mujahidin tersebut. Yang kedua, tujuan mereka lakukan serangan pada 7 Oktober, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menggagalkan satu usaha normalisasi yang nak dibuat oleh sebuah negara Arab yang duka citanya besar dan berpengaruh. Kalau dia buat normalisasi, negara-negara Arab yang lain cenderung untuk ikut. Dan negara ini duka citanya negara yang diberi tanggungjawab untuk menjaga 2 kota suci umat Islam, Al-Haramain Ash-Sharifain. Tetapi nak bersama-sama dengan Zionis Israel yang sedang memusnahkan tempat ketiga tersuci umat Islam. Negara ini adalah negara Arab Saudi. Selepas sekitar 10 hari peperangan bermula, akhirnya mereka malu alah dan mereka menyebutkan, kami tak nak buat normalisasi dengan Israel, tetapi kami akan membantu perjuangan orang-orang Palestin. Objektif kedua berjaya. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting, sebab apa mereka buat serangan pada 7 Oktober? Sebab pakar-pakar peperangan dan penganalisa perang di kalangan Mujahidin sudah pun membuat bacaan bahawa selepas 7 Oktober akan berlaku serangan ke atas Gaza. Sebab apa? Setiap kali berlaku perang ke atas Gaza, tengok sama ada tahun itu ataupun tahun akan datang adalah tarikh pilihan raya
di bumi Israel. Setiap kali mereka rasa kerajaan mereka goyah, mereka kena serang Gaza, dijadikan sebagai kuda tunggangan dan membuktikan bahawa mereka lah yang berjaya mempertahankan Israel daripada tangan-tangan musuh. Khususnya pada saat ini, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berdepan dengan tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan salah guna kuasa, pecah amanah, rasuah. Dia tidak boleh kalah di dalam pilihan raya. Kalau dia kalah, dia akan disumbat di dalam penjara. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena menang di Gaza, dan itulah akan dijadikan sebagai kempen paling utama di dalam pilihan raya yang akan dia masuk dan dia tandingi. Justru tuan-tuan dan puan-puan, ketiga-tiga objektif telah pun tercapai. Tinggallah satu persoalan terakhir yang kita nak rungkai pada malam ini. Iaitu, adakah orang-orang Gaza, orang-orang Palestin di sana, mereka redha dengan tindakan yang dilakukan oleh para mujahidin? Adakah mereka redha pada hari ini rumah-rumah mereka dimusnahkan, harta mereka, kekayaan mereka, perniagaan mereka dirobohkan, malah nyawa anak-anak mereka dilayangkan? Jawapan ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa bersama-sama dengan saya sahabat-sahabat saya daripada bumi Gaza, yang akan saya ceritakan kepada kalian dan perkenalkan serba sedikit kepada kalian keadaan mereka, supaya kalian dapat menjiwai dan merasai apa yang sedang dilalui oleh penduduk-penduduk di sana, bukan sekadar mendengar berita tentang mereka daripada jauh. InsyaAllah, mereka hanya berpindah daripada sekolah ke sekolah yang lain, menumpang dan mencari tempat yang selamat untuk diduduki. Sejak daripada awal peperangan, isteri kepada Syadi ini, dia cerita kepada Syadi, setiap hari mereka kena beratur 5 jam untuk dapatkan beberapa keping roti, dan seterusnya beratur 5 jam pula untuk dapatkan beberapa botol air bersih supaya anak-anak mereka tidak mati kelaparan dan kehausan. Ada sekolah yang mereka duduk dibom pada waktu malam. Besok buka mata, 50 orang yang telah mati syahid di sekeliling mereka. Ada sekolah seterusnya yang mereka duduk diarahkan keluar, penduduk-penduduk yang berlindung di dalamnya dibakar oleh Zionis Israel dengan segala harta yang sempat mereka selamatkan daripada rumah-rumah mereka. Satu ketika, sepupu kepada saudara Syadi ini ditembak di sebuah sekolah. Ambulans tidak dibenarkan untuk datang menyelamatkannya, untuk bawa ke hospital. Maka dia dibawa masuk ke dalam sebuah bilik darjah, diletakkan di hadapan ibu, bapa dan juga adik-beradiknya. Sepupu kepada saudara Syadi ini, dia berdarah daripada lukanya, daripada pagi sampailah kepada waktu petang. Dia mengaduh kesakitan sehinggalah waktu petang masuk, darahnya kering dan dia akhirnya mati syahid di hadapan keluarganya. Kalau kalian tengok berita beberapa bulan yang lepas, kita sebulan setengah yang lepas, tersebar di media sosial bagaimana lelaki-lelaki Palestin dibogelkan, ditanggalkan pakaian mereka, dibawa naik ke atas trak-trak, dibawa ke lokasi-lokasi rahsia untuk disoal siasat. Antara yang ditangkap ketika itu ialah ayah dan juga kembar kepada saudara Syadi kita, yang berada di tengah-tengah, namanya saudara Alak Mansur. Alak Mansur, tuan-tuan, masters di dalam bidang pengurusan dan media. Orang yang menguruskan kita punya bahagian humanitarian, kemanusiaan, di Cinta Gaza Malaysia, di bumi Gaza. Berasal daripada Gaza Tengah, Buraij, berkahwin, mempunyai 2 orang anak. Ayahnya diuji dengan kanser sejak setahun lepas, setahun setengah yang lepas. Setiap bulan kena keluar mendapatkan rawatan kemoterapi. Tetapi sejak bermulanya peperangan sekitar 3 bulan yang lepas, dia ditahan dan tidak dibenarkan untuk keluar mendapatkan rawatan. Dia duduk di rumah menunggu untuk dapat izin keluar mendapatkan rawatan di luar daripada Gaza, di hadapan ibu kepada saudara Alak dan adik-adiknya yang lain. Dan setiap hari dia semakin lama semakin nazak. Akhirnya sekitar 1 bulan yang lepas, saudara Alak dia mendapat panggilan dan maklumat WhatsApp menyatakan bahawa ayahnya telah pun mati, menunggu untuk mendapatkan rawatan tetapi tidak berjaya untuk keluar. 3 hari selepasnya, tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat lagi satu mesej memaklumkan bahawa adiknya juga telah pun mati syahid, dibom di dalam sebuah rumah tempat adiknya tersebut berjaga bersama-sama dengan rakan-rakannya. Dan 3 hari selepasnya pula, dia mendapat maklumat bahawa rumahnya telah dibom oleh Zionis Israel.
tidak ada yang berbaki daripada rumahnya. Justru kalau dia balik ke Gaza, dia akan memulakan kehidupannya daripada kosong. Sebelah kanan saya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara Naim yang memulakan pengorbanannya untuk bumi Palestin sejak daripada tahun 2008. 2008 dia mengorbankan ayahnya untuk perjuangan. Seorang komander besar Brigade Izzuddin Al-Qassam yang sedang melakukan operasi nak masuk ke dalam tanah haram Israel. Ketika itu, dalam tempoh 6 bulan terakhir, dia tak sempat balik dan tak sempat berjumpa dengan keluarganya kerana terlalu sibuk dengan perjuangannya. Sampailah satu malam dia balik ke rumah, dia berjumpa dengan anak-anaknya, dia berjumpa dengan isterinya, bermain dengan anak-anaknya, melepaskan kerinduan. Akhirnya dia suruh Naim yang ketika itu berusia 8 tahun untuk duduk di sebelahnya. Dia sebut kepada Naim, "Wahai Naim, duduk sini, aku nak bagi tahu engkau satu berita." Naim seronok, 6 bulan tak jumpa dengan ayahnya. Ayahnya nak bagi tahu dia surprise. Apa surprise yang dia bagi tahu oleh ayahnya? Ayahnya sebut kepada dia, "Wahai anakku, esok aku akan mati syahid." Naim yang umur 8 tahun bangun nak bagi tahu kepada ibunya apa yang dikhabarkan oleh si ayah. Ayahnya tarik balik tangan dia, sebut kepada Naim, "Apa yang aku khabarkan kepada engkau adalah berita untuk orang lelaki sahaja. Jangan kau bagi tahu sesiapa melainkan setelah aku betul-betul mati syahid." Ayahnya memberikan 3 wasiat kepada Naim untuk menjaga adik-beradiknya dan ibunya, untuk menjaga Al-Quran dan tidak ditinggalkan, untuk meneruskan perjuangan di jalan pembebasan yang telah dimulakan olehnya. Lalu dia kembali ke tempat operasinya. Keesokannya Naim pergi mandi laut, belajar berenang bersama-sama dengan rakan-rakannya. Mendekati waktu zuhur, dia balik ke rumah. Orang ramai sudah berkumpul di rumah. Ditanya kepada ibunya apa yang sedang berlaku, ibunya suruh masuk ke dalam tengok apa yang berlaku. Didapati bahawa ayahnya telah pun betul-betul mati syahid. Bila mana dia dapati ayahnya mati syahid, dia sebut kepada pakciknya, dia kata, "Mana batang tubuh jenazah ayah aku? Aku nak belai rambutnya, aku nak cium dahinya, aku nak usap pipinya, aku nak ucapkan selamat tinggal wahai ayahku yang tak sempat aku kenal." Ayah dia, pakcik dia buat apa? Pakcik dia kata kepada Naim, "Wahai Naim, tempat operasi ayah engkau meletup. Batang tubuhnya berkecai. Tidak ada yang dapat kami selamatkan daripada batang tubuhnya melainkan sisa-sisa daging ini yang telah kami letakkan dalam bungkusan ini. Kau ambil dan kau ucapkanlah kepadanya selamat tinggal." Naim alhamdulillah sekarang dah besar, 23 tahun. Tamat di Universiti Islam Gaza dalam bidang sains politik. Saya kenal dia di tahun 2013 ketika mana dia sedang menghafal Al-Quran bersama-sama dengan rakan-rakannya di sebuah masjid. Tahun 2016 saya berkahwin dengan ibunya. Jadi Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Dia datang daripada keluarga mujtahab. Daripada 7 Oktober sampai sekarang, dia telah kehilangan sekitar 60 orang ahli keluarganya yang telah pun mati syahid. Isteri dan anak-anak saya juga alhamdulillah berada di bumi Gaza pada saat ini. Isteri saya berhubung dengan saya, ceritakan saat-saat itu dia kata, "Pelik, macam mana kami boleh hidup sehingga ke saat ini?" Dia ceritakan pada ketika itu berlaku pengeboman. Dia dukung anak saya yang bongsu yang namanya Ibrahim, yang usianya 2 tahun. Nak bawa lari ke tempat yang selamat, para pemuda datang ambil daripada pangkuannya, dibawa ke tempat yang lain. Lalu dipimpin anak-anak saya yang lain, Haura yang usianya 5 tahun, Qamar yang usianya 4 tahun, dibawa keluar ke jalan untuk dibawa ke tempat yang selamat. Jalan raya dipenuhi dengan anggota batang tubuh manusia. 11 orang yang mati syahid dalam peristiwa tersebut. Pindah lagi ke rumah yang lain. Dan beberapa hari selepasnya keluar arahan daripada Zionis Israel, "Sila kosongkan kawasan sebelah utara Gaza dan bandar Gaza. 1.1 juta orang yang diarahkan untuk berpindah ketika itu." Isteri saya, dia berhubung dengan saya, dia kata, "Aku nak minta izin untuk gunakan kenderaan kita yang ada di bumi Gaza, berpindah bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga ipar kita, pergi ke Gaza Tengah." Masa tu tuan-tuan dan puan-puan, saya marah kepada isteri saya. Saya kata, "Wahai isteri ku, datuk engkau mati syahid mempertahankan Palestin daripada Zionis dan British. Suami engkau mati syahid tahun 2008. Adik engkau mati syahid tahun 2014. Anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam.
dibom di bawah bangunan tempat dia berjaga, terbenam di bawah bangunan setinggi 3-4 tingkat. Bila mana dikeluarkan daripada bawah runtuhan ketika diisytiharkan gencatan senjata beberapa hari selepas itu, didapati masih lagi memeluk AK-47 yang digunakan untuk mempertahankan Palestin. Dikeluarkan daripada bawah runtuhan walaupun dah beberapa hari mati syahid, pehanya tersangkut pada dawai tempat bangunan tersebut dan darah mengalir keluar daripada pehanya. Bukti kepada ayat yang disebutkan oleh Allah bahawa para syuhada mereka ini tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun, balak bahkan mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki yang banyak. Jadi engkau wahai isteriku, bagaimana pada hari ini engkau nak meninggalkan rumah-rumah kita dan tanah-tanah kita? Bagaimana kau nak meninggalkan tempat yang sedang engkau pertahankan sehingga ia begitu mudah dimasuki dan dikuasai oleh Zionis Israel? Bagaimana kau nak meninggalkan rumah-rumah kita sehingga berlakunya Nakbah 2.0 dalam keadaan usia kita masih lagi bernyawa? Aku haramkan engkau untuk menggunakan kenderaan kita berpindah ke tempat yang lain. Isteri saya senyap, tuan-tuan dan puan-puan, esok baru dia balas mesej saya. Dia kata, semalam kami telah duduk dan kami telah berbincang. Kami telah menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah telah campakkan ke dalam hati kami sakinah dan ketenangan. Jangan kau bimbang, wahai suamiku. Aku berjanji kepada engkau, aku tidak akan meninggalkan rumah-rumah ini walaupun ia dibom di atas kepala-kepala kami. Saya tanya kepada isteri saya, kau nak aku balik ke Gaza ke pada saat ini? Dia kata, kalau kau balik ke Gaza, tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada internet. Kau takkan dapat membantu melainkan kami 8 beranak sahaja. Yang lebih utama ialah kau duduk di bumi Malaysia, jumpa dengan seramai mungkin pencinta-pencinta Palestin, pembela Al-Aqsa. Kau jumpa dengan seramai mungkin orang yang sedang berjuang untuk membangunkan anak-anak mereka sebagaimana anak-anak Palestin. Maka saat itu kau akan dapat membantu keseluruhan orang-orang Palestin. Sedangkan kami, wahai suamiku, jangan kau takut. Serahkan kami kepada Allah, Allah akan menjaga kami. Maafkan saja segala kesilapan dan dosa-dosa kami. Kalau tak ada rezeki, kalau ada rezeki kita bertemu di dunia. Kalau tidak ada rezeki, insya-Allah Allah kumpulkan kita di syurga. Itu kisah yang berlaku sekitar sebulan setengah yang lepas. Dia dah ada banyak sambungan dia, sambungan nombor 1, 2, 3 dan 4. Tapi kita tak nak sambung semua, kalau tak kita akan bermalam dan bertahajud dekat sini. InsyaAllah kita jumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf sedikit panjang pertemuan kita pada hari ini. Tetapi Alhamdulillah kami seronok berkongsi semangat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.